Wah, sebagian orang berlalu sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Tak ada mimpi Nabi, biasa aja. Ada beberapa hal yang menjadi keutamaan kepada kita untuk dapat bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhalangnya daripada bermimpi itu seakan-akan melakukan satu dosa besar. Wah, sebagian orang berlalu sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Tak ada mimpi Nabi, biasa aja. Faham tak? Hal yang seperti ini perlu kita merujuk, berevaluasi kembali kepada kita punya hati ini. Saya ini betul-betul sayang ke kepada Nabi? Betul-betul cinta ke kepada Nabi? Tak teringin ke nak jumpa? Faham tak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rabiul Awal ini bulan yang memberi nilai tersendiri kepada hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kita kepada beliau, dan juga harapan untuk dapat melihat kepada beliau walau dalam mimpi. Dan mudah-mudahan jika dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian, dapat melihat beliau dalam keadaan tersenyum, insyaallah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu kan menuntut kepada kita dua hal penting. Katanya ada beberapa hal yang menjadi keutamaan kepada kita untuk dapat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kathratus salati alaih. Memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan akal pak minimum pada banyak itu adalah 300 kali sehari. Dengan sirah salawat kepada Nabi yang bermacam-macam. Tapi dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaklah salawat itu dilakukan bukan just Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, laju seperti itu. La, karena dibaca dengan penghayatan, memahami maknanya. Jangan berselawat kepada Nabi dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan tidak fokus. Faham tu? Yang kedua, at-ta'assi bihi. Yang kedua, ta'assi bihi. Ta'assi maksudnya akhlaknya kita teladani. Cara makan minum kita, cara pakaian kita, masuk bilik, keluar bilik, hatta maaf cakap masuk tandas, keluar tandas, ketika berwudu, wahakala salat sunnah-sunnahnya, yang bila melakukannya itu karena mengaitkan apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita makan pakai tangan kanan. Sebagian orang makan tangan kanan dan kebiasaan makan tangan kanan. Ada orang makan pakai tangan kanan, ya Nabi makan pakai tangan kanan. So beza antara keduanya, sama-sama makan pakai tangan kanan. Yang satu penuh penghayatan dengan mengatakan saya menyerupai Nabi, meneladani Nabi. Yang satu mengatakan ini ada kebiasaan pakai tangan kiri, tak boleh. Kan beza pada keduanya. Dan yang kedua adalah at-ta'assi bihi. At-takhalluq bi akhlaqi, ikut kepada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika minum pakai tangan kanan contohnya. Doa yang kita baca ketika berpakaian dan seterusnya. Faham tak? Yang ketiga, yang ketiga adalah nashr syariatih, menyebarkan syariatnya. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam selain diamalkan untuk dirinya, disampaikan kepada orang lain.
Yang keempat adalah alham li ummatih. Alham li ummatih maksudnya adalah mengambil berat tentang keadaan umatnya. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kepada mereka? Jadi tidak macam kita tak peduli dengan apa yang berlaku kepada umatnya Rasulullah. Apa sebabnya? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memerhatikan kepada keadaan umatnya. Jika kita memerhati keadaan umat, dengan begitu kita itu menghayati apa yang dilakukan oleh Nabi dalam memerhati kepada umatnya. Harisun alaikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaikum bil mu'min azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pada bahagian harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, semua terkait dengan umatnya. Beliau susah kalau umatnya susah. Beliau bersemangat untuk umatnya mendapatkan hidayah. Itu alham ala umatnya. Alham ala umatnya mengambil berat tentang umatnya. Di antaranya orang yang mengambil berat tentang umatnya adalah orang yang kalau dia belajar, berpikir saya kalau punya ilmu saya akan sebarkan dakwah Nabi. Saya kalau ada ruang untuk berdakwah saya akan menjadi penyambung lidah Nabi. Saya akan bantu menyebarkan agama Nabi. Saya ingin mendapat peranan untuk meneruskan perjuangan Nabi. Yang seperti ini dia ada link dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memperjuangkan agamanya. Faham tom? Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dapat berjumpa dengan beliau dalam keadaan senang, dalam keadaan tersenyum, dan dalam keadaan yang baik. Amin. Allahumma amin.